Selamat siang Bapak Ibu orang tua murid yang kami kasihi pada siang hari ini. Saya Miss Tia, Sergovin, Miss Agnes dan juga Miss Eka akan menjelaskan gambaran kecil mengenai kegiatan anak berikut dengan assignment-nya juga sepanjang tema pertama yaitu unit pertama dengan tema life cycle. Biblical framework kita di unit pertama adalah sesuai dengan life cycle itu sendiri yang menggambarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini itu diciptakan oleh Allah untuk dan tujuannya dikembalikan kepada kemuliaan Allah yaitu wonderfully made. Dan selanjutnya kita akan lihat bersama. Di slide selanjutnya, ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu mengenai unit pertama ini, enduring understanding adalah hal yang diekspektasikan untuk anak-anak pahami ingat dari pemahaman sepanjang hayat yang pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan seluruh uh, makhluk hidup dengan keunikannya masing-masing terkhusus pada bentuk dari part plants and animals dan fungsinya masing-masing yang kedua juga Allah ingin manusia itu untuk mengerti bagaimana uh, makhluk hidup itu memiliki tanggung jawab diberikan tugas untuk merawat Lingkungan dan juga seluruh ciptaan yang Tuhan percayakan kepada kita semua, terkhususnya anak-anak. Selanjutnya, ada essential questions, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya nanti akan kembali ditanyakan kepada anak-anak ketika di acara puncak selebrasi unit pertama, yaitu di culminating activity. Harapannya, anak-anak memang benar-benar memahami secara esensial. Dari unit pertama ini, kita akan melihat uh, satu persatu pertanyaannya. Di slide berikutnya, yang pertama, kenapa Tuhan itu menciptakan um, living things tadi dengan berbeda-beda bentuknya, parts of plants, parts of animal. Kenapa diciptakan seperti itu? Dan berikutnya di, diikuti oleh fungsinya. Jika bentuknya berbeda-beda, pasti fungsinya juga berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan memang keunikan dari ciptaan yang... Uh, ciptaan Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, why do living things have their own life cycle? Itu berbicara sudah lebih besar lagi, sekupnya yaitu life cycle. Jadi di dalamnya nanti akan ada keterlibatan antara manusia, uh, hewan dan juga Tanaman di dalam life cycle itu memiliki connection atau saling mempengaruhi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya juga, what can we do to take care of the living things? Ini adalah outputnya, aplikasinya secara langsung ketika kita sudah tahu keunikan ciptaan Tuhan, fungsinya apa, dan kemudian keunikan life cycle itu. Lalu kita tahu betapa pentingnya peran manusia yang memiliki akal budi untuk menjaga uh, sistematis lingkungan, uh, life cycle itu sendiri, dan seluruh tanaman dan hewan yang Tuhan ciptakan. Selanjutnya, virtues and value di, kita akan lihat sama-sama di slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk di semester ini kita punya responsibility, ya ini sangat dekat dengan anak-anak Bapak Ibu di di CB dan juga Boys Brigade akan ditekankan berulang-ulang tentang uh, tanggung jawab kepada anak-anak. Terutama juga uh, Bapak dan Ibu juga di rumah punya ruang dan waktu juga yang cukup dekat dengan anak-anak sehingga bisa menyentuh secara personal uh, supaya anak-anak itu lebih memahami tentang responsibility itu sendiri. Dimulai dari tanggung jawab mereka ya bagaimana mereka uh, mempersiapkan tugas-tugasnya, uh, mempersiapkan juga barang-barang yang sudah di List oleh guru di agenda, nah itu adalah hal-hal simpel yang orang tua bisa uh, terus awasi anak-anak. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, ya, baik. Bufin. Bapak Ibu, nah, ini merupakan karakter building dan juga West sedikit yang kita sama-sama tadi sudah dijelaskan sama Miss Cynthia, yaitu mengenai responsibility. Di mana kita sama-sama mau anak-anak itu memiliki um, kita mau sama-sama anak-anak itu dibangun ya tanggung jawabnya sikap mau bertanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Dan juga itu juga yang perlu bapak ibu perhatikan di rumah sehingga anak-anak itu juga se -se bisa bertumbuh gitu. Nah di sini hal-hal kriteria yang kita bisa lihat yang pertama itu bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan tugas-tugas um, mereka baik melalui tugas-tugas yang dibawa ke rumah ataupun juga apabila diberikan tugas di rumah apakah mereka benar-benar melakukan atau tidak lalu apakah itu dikumpulkan tepat waktu atau dikerjakan dengan baik sesuai dengan permintaan yang ada di rubrik sesuai dengan prosedur itu juga yang akan sama-sama kita mau lihat di sini lalu juga care for my own or and others jadi di sini kita sama-sama mau anak-anak itu mereka itu memiliki rasa tanggung jawab untuk barangnya sendiri. Jadi jangan sampai bawa barang ini ke sekolah tiba-tiba sampai rumah hilang. Nah itu juga hal yang perlu kita perhatikan seperti itu. Lalu juga mengenai kerapihan, kerapihan baik melalui pakaian ya Bapak Ibu ya, ini kita sama-sama anak-anak sudah masuk ke sekolah. Kita lihat juga masih sering anak-anak yang bajunya keluar-keluar, dasinya ke kiri ke kanan. Nah, di situ juga kita sama-sama perhatikan, ya, baik kita jadi guru maupun juga orang tua di rumah, ya, bagaimana anak-anak berpakaian seperti itu. Lalu juga study tools, ini kelengkapan bisnis file, lalu hal-hal yang perlu digunakan. Ini kan merupakan suatu responsibility anak-anak sendiri, seperti itu. Nah, di sini uh, kami juga ingin minta bantuan dari orang tua untuk uh, setiap um, apa namanya untuk setiap study files, uh, study tools yang dibutuhkan anak-anak juga orang tua bisa memperhatikan juga seperti itu. Selanjutnya untuk using allocated time, nah di sini bagaimana anak-anak menggunakan waktu. Di sini kita ada break time di sekolah ada 15 menit dan ini dua kali untuk Senin sampai Kamis. Bagaimana anak-anak menggunakannya juga ada lunch time. Apakah benar-benar digunakan dengan baik untuk istirahat, untuk makan, seperti untuk bermain? Jadi, di sini uh, berbagai aspek yang kita mau lihat, baik melalui tugas, mau baik melalui belonging, maupun juga mengenai waktu, ya, Bapak Ibu. Anak-anak bertanggung jawab juga terhadap waktu, baik juga di rumah. Bagaimana anak-anak menggunakan waktu? Apakah anak-anak menggunakan waktunya hanya untuk bermain game? Apakah anak-anak hanya menggunakan waktunya untuk bermain dan hal yang lain? atau anak-anak betul-betul menggunakan waktunya dengan bertanggung jawab jadi seperti itu ya itu yang kita ingin sama-sama capai di sini melalui karakter building ini dan di sini juga kita akan dibantu di dalam voice brigade sendiri oke selanjutnya ya ini bb program nah ini hal-hal um, apa saja yang kita akan lakukan seperti bible study belajar mengenai knowledge, bb object, history about founder nasionalisme dan ya bagaimana anak-anak kita juga mau meskipun ini boleh sedikit dari luar ya Bapak Ibu ya bu bukan langsung dari Indonesia gitu tapi kita mau anak-anak juga memiliki rasa uh, nasionalisme gitu ya kita dibangun di dalam nasionalisme di dalam bibi ini anak-anak juga ya ada ikut upacara di mana anak-anak memiliki nasionalisme yang baik seperti itu. Di dalam materi bibi kita um, mempelajari Pancasila sejarah Indonesia lalu membangun kebiasaan dan disiplin. Ya Bapak Ibu, kita di sini nggak um, cuma dalam hal bibi juga doang sih sebenarnya. Tapi juga dalam setiap hari kita mau anak-anak itu memiliki kebiasaan disiplin. Dan ini merupakan salah satu program kita di dalam karakter building. Dan juga games dan activity. Nggak baik juga kalau misalnya terlalu kita terlalu strict kan Bapak Ibu. Ya perlu ada games dan activity untuk anak-anak namanya belajar. ya Belajar dan bermain. Selanjutnya, ya, selanjutnya Nah, selanjutnya ini ada project ya Bapak Ibu ya. Kita untuk project TOI atau tema unit 1 ini yang kita memberikan jurnal itu life cycle. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki uh, project untuk um, planting journal. Ya, di sini kita memiliki hubungan dengan SDG. Jadi melalui setiap program melalui setiap project yang anak-anak lakukan kita memiliki fokus bagaimana anak-anak itu juga bisa mencapai sustainable sustainable development goals di mana ini merupakan suatu tujuan ya dari PBB sendiri di mana anak-anak juga ber, kita harap anak-anak juga bisa uh, lanjutkan seperti itu Bapak Ibu ya, bagaimana di masa depan nantinya anak-anak akan uh, temui permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka dan hal itu tersebut yang kita ingin anak-anak juga bisa uh, memberikan problem solving seperti itu. Nah, melalui project planting jurnal ini diharapkan juga anak-anak bisa nantinya membantu dalam hal mengatasi masalah global melalui hal kecil nanti. Ya nanti projectnya kita akan lihat melalui masalah global seperti perubahan iklim, ekonomi dan hal lainnya. Ya selanjutnya Nah, di sini um, relevansinya Bapak Ibu dengan tema-tema kita, ya, kita bisa lihat di dari atas ini wonderfully made. Ya, di sini kita sangat terhubung dengan SDG ini. Ya, ada 17 di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama no poverty, zero hunger dan seterusnya. Ya, ini terkoneksi dengan lima tema dari TKWKA atau wawasan Kristen Alkitabiah. Setiap materi kita Bapak Ibu, setiap materi yang kita pelajari, kita semuanya itu berdasarkan tema-tema kontekstual wawasan Kristen Akitabiah Dan itu juga sebenarnya kita terhubung juga kepada tujuan ya Bapak Ibu, tujuan global goals di sini. Seperti itu. Ya selanjutnya kita lanjut. Nah di sini dalam printing jurnal kita terintegrasi di um, di goals yang ke-15, yaitu live on land. Ya Bapak Ibu, di sini dikatakan protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem. Sustainably manage forest, combat desertification, and halt and reverse land hmm. degradation and halt biodiversity loss. Nah di sini anak anak-anak kan akan mempelajari mengenai um, Living like things, bapak ibu. Mengenai plants and animals dan hubungannya dengan manusia, mengenai life cycle nantinya, bapak ibu, kita akan pelajari disebut. Dan di dalam planting, di dalam projectnya nanti anak-anak akan melakukan suatu aktivitas menanam. Nah, di sini kita akan mau kita mau lihat juga faithfulness anak-anak dalam membuat planting journal. Jadi bagaimana anak-anak nggak -anak cuma tanam lalu selesai, tapi kita mau anak-anak juga menanam, lalu mereka juga bisa take care. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia. kd Bapak-Ibu yang 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi, seperti yang dikatakan Miss Cynthia tadi, di dalam engineering understanding, kita mau anak-anak mengerti bahwa form follow function, Bapak-Ibu. Jadi, di situ um, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan bentuk sebagaimana rupa dan di situ ada fungsinya seperti itu dan di sini selanjutnya ada di kompetensi selanjutnya yang kita mau lihat bahwa anak-anak mampu menyajikan laporan dari hasil pengamatan tersebut jadi nanti ya silakan kita lihat rubriknya dulu selanjutnya ya sini rubriknya bapak ibu jadi anak-anak nanti akan melakukan proyek di mana anak-anak akan menanam uh, tanaman, suatu tanaman bisa berupa tanah kacang hijau, ya, ya. untuk tahun-tahun lalu kita tanam tak, kacang hijau. Tapi nanti kita lihat lagi dengan teman-teman, ada Miss Eka, Miss Cynthia, dan Miss Agnes. Apakah ada tanaman lain yang mungkin bisa kita tanam dalam waktu satu minggu dan kita bisa amati dengan cepat seperti itu? Lalu di sini nanti anak-anak akan menanam di rumah dan anak-anak akan membuat laporannya Bapak Ibu. Nanti laporan tersebut uh, untuk template-nya akan disiapkan oleh guru. Tapi nanti anak-anak perlu ya, perlu menjaga jur dari jurnalnya tersebut. Jadi kertas yang begini yang dibawa ke rumah jangan sampai lecek atau rusak atau bahkan hilang. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya untuk kita lihat rubriknya dulu. Yang pertama itu di dalam planting jurnal nanti itu ada beberapa konten yang perlu dipenuhi. Yaitu ada yang pertama yang pertama itu ada steps of planting. Jadi anak-anak di situ akan menjelaskan mengenai bagian how do I plan uh, the mung bean for example. Nah, di situ steps of plantingnya bagaimana? Misalnya siapkan kapas, siapkan kacang hijaunya, lalu ditanam seperti itu. Apakah Lalu selanjutnya daily observationnya bapak ibu, the growth of plant, apa yang mereka lihat pada hari pertama, oh udah keluar itu ada akar-akar kecilnya, lalu kacangnya terbelah atau kulit kacangnya terlepas seperti itu. Lalu nanti itu selama tujuh hari itu kita juga mau lihat fitfulness ya bapak ibu ya, nanti itu akan dilihat itu akan masuk dalam nilai PKN. Jadi integrasi dalam satu um, apa namanya dalam satu project itu ada satu ada beberapa nilai yang kita bisa ambil. Nah, di sini setelah itu nanti anak-anak akan membuat konklusi di mana anak-anak itu membuat suatu kesimpulan dari proyek menanam mereka. Ya, jadi yang kita mau mereka itu bisa menjawab enduring understanding uh, essential question tadi. Jadi ada essential question tadi dan melalui proyek itu mereka bisa jawab enggak essential question yang tadi yang kita sudah berikan seperti itu. Lalu di sini ada kriterianya Bapak Ibu ya. Lalu kalau mau dapat 98, anak-anak itu perlu namanya bisa membuat suatu menyimpulkan Bapak Ibu ya dari suatu uh, apa namanya? step of planting, the growth of the plant sampai nanti membuat kesimpulan nantinya. Lalu the completeness, kita juga mau tugas anak-anak komplit -anak ya Bapak Ibu ya. Enggak cuma oh cuma satu hari udah dia bikin jurnalnya untuk satu hari, cuma dua hari, tiga hari. Tapi mau komplit sampai selesai, sampai ada gambarnya juga, Bapak Ibu. Ya, nanti kita butuh gambar. Jadi perlu difoto seperti itu. Jadi ketika bikin jurnal, difoto, nanti anak-anak bisa tempel di dalam um, laporannya nanti seperti itu. Nah di sini kalau mau dapat 98, mau dapat full maksimal poin, um, student can cover all aspects. Nah ini aspeknya Bapak Ibu step of planting, daily operation, conclusion, baru ada gambar semuanya. Selama tujuh hari harus ada gambar. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita juga mau anak-anak itu mengerjakan namanya itu um, boleh kembali dulu, Miss. Ya. Yeah. Nah ini dikerjakan dengan rapi dan bersih. Ya, laporannya jangan lecek-lecek, jangan sampai kotor atau juga hilang seperti itu. Ya, yeah. Jadi kalau sudah dikasih nanti sama guru-guru wali kelasnya ketika sudah dikasih template atau ya namanya kertas untuk laporannya nanti perlu anak-anak juga untuk menjaga. Seperti itu. Dan untuk kita lihat di sini dalam penulisannya, anak-anak perlu menuliskan dengan kursif, Bapak Ibu. Ya. Menulis dengan kursif. Di sini kita lihat ya kalau mau dapat nilai maksimal Students write the content with cursive and present it tidily and cleanly. Jadi, perlu tulisan cursive, baru juga rapi dan bersih. Kalau misalnya masih pilih cursive, nah, tulisannya nanti uh, ya, akan dapat nilainya nggak maksimal ya, Bapak-Ibu, ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak-Ibu, bahwa dari eh uh, planting tadi, kegiatan planting tadi kita integrasikan dengan PKN di mana di sebagai di dalam PKN ini anak-anak mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, di sini untuk kayak KI 3.2-nya kita akan ambil secara uh, tes ya Bapak Ibu ya. Um, apa namanya itu paper based gitu nanti anak-anak akan kerjakan gitu. Untuk yang di psikomotornya, nah menjanjikan hasil identifikasi kewajiban, kita akan integrasikan dengan proyek yang tadi. Mari kita coba lihat uh, rubriknya. Ya, ya ini dia Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak akan mengerjakan kewajiban mereka kan Bapak Ibu. Ya, mereka menanam. Jadi saya seperti yang saya katakan, nggak cuma menanam, jadi dipelihara, dirawat seperti itu. Apakah anak-anak nanti menyiramnya, apakah dikasih sinar matahari, atau juga dijaga dari hewannya, jangan nanti tiba-tiba diinjak sama anjingnya di rumah itu um, apa namanya kacang hijaunya, atau nanti dimakan sama burung. Nah itu kan perlu ada namanya suatu apa namanya keep your pet away kan, nah, use the proper pot. Nah ini proper pot ya yang bisa dipakai lah, jangan misalnya pakai um, kayak Tupperware gini baru langsung dikasih masuk kan kita harus namanya proper ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lanjut ada condition of the plants. Apakah memang bertumbuh atau daunnya sehat dan juga selanjutnya ini dia. Ketepatan waktu Bapak Ibu. Di sini kita berharap anak-anak bisa untuk tepat waktu bahkan in time Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang bisa lebih cepat menyelesaikan nah ini dari due jadi kita akan berikan jangka waktu nantinya apakah anak-anak bisa menyelesaikan lebih awal seperti ini jurnalnya ya. dikumpul 2 days before nah dapat 98 nah kalau misalnya sudah bisa submit the complete uh, journal report one day before 86 kalau mis before the due date nanti kita akan set the due date-nya Bapak Ibu ya misalnya um, tanggal <tuh> misalnya kita mulai di tanggal 12 gitu ya kita akan satu minggu tujuh hari berarti um, nanti kumpulnya tanggal 19 begitu kan atau uh, tanggal 20-nya seperti itu jadi kita akan set nanti harinya kapan mulai kapan mulai rendam kapan mulai tulis jurnal seperti itu nanti akan ada diberitahu dari belum masing-masing selanjutnya ya selanjutnya ini um, English ya, Bapak Ibu. Ya, nah, untuk english dari planting jurnal tersebut juga akan dibuat. Nah, itu writingnya nanti Bapak Ibu tulisannya, anak, anak itu akan dinilai juga seperti itu untuk laporannya. Nah, mereka akan menulis refleksi dari, ya, menulis refleksi dari um, apa namanya dari project planting jurnal tersebut. Jadi, mereka sudah membuat project, lalu mereka akan tulis tuh refleksinya apa yang sudah saya buat, apa kendalanya, siapa yang membantu saya. Nanti kita akan buat uh, beberapa paragraf, ya mungkin 3 sampai 5 paragraf anak-anak akan menulis. Sama seperti tadi, menggunakan kursif, rapi, seperti itu. Uh, kapitalnya, lalu nanti untuk readingnya Bapak-Ibu, ini anak-anak akan membaca, ini reading comprehension, jadi akan membaca suatu cerita, Ya, suatu observation mungkin mengenai suatu berita, nanti anak akan baca, lalu anak-anak akan menjawab suatu pertanyaan. Untuk speaking-nya, anak-anak akan presentasi laporan tersebut, Bapak Ibu. Jadi, kemungkinan juga anak-anak juga, ya, anak-anak akan bawa nanti itu tumbuhannya ketika untuk presentasi. Jadi, mereka bawa laporan, bawa, bawa tanamannya, jadi jangan sampai mati dulu. Jadi, jangan mati itu tumbuhannya sudah hari ketujuh, oh, sudah, udah nggak udah bikin laporan, buang aja. Nggak gitu. Jadi, Mohon untuk tetap di-keep seperti itu. Karena uh, kita mau anak-anak itu show gitu. oh segini udah tumbuhnya. Gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini rubik speaking, Bapak-Ibu. Nah, clarity, bagaimana anak anak bicara. Jangan kebicara mulutnya. Uh, apa namanya ya? Nggak jelas gitu ya, Bapak-Ibu ya. Pronunciation-nya pakai jelas. Bisa di mengerti lalu volumenya apakah berbisik atau memang betul-betul bicara lantang seperti itu lalu ada ekspresi ya bapak ibu mau juga kita jangan ketika uh, menanam eh uh, ininya sedang tidur apa namanya ekspresinya Ekspresi tidur seperti itu juga tidak tidak seperti itu jadi anak saya kita mau anak-anak memiliki ekspresi yang tepat gitu ya dalam menjelaskan Um, apa namanya? menjelaskan laporannya nanti. Oke, selanjutnya. nah ini untuk writing ya Bapak Ibu. Sudah yang saya katakan tadi untuk writing kita mau lihat bagaimana anak-anak penggunaan kapital, huruf-huruf kapital ini masih sering lupa Bapak Ibu ya di di apa namanya? di, di kalimat pertama di kata pertama dalam suatu kalimat itu perlu ada huruf kapital, terus ada punctuation-nya apakah ada? Punctuation, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda dua, berapa apakah spellingnya, right? itu betul. Lalu juga untuk kontennya, apakah memang lengkap juga yang dia tulis atau tidak, seperti itu. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Ya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk uh, Bapak Ibu, untuk Biblika Study atau BS. Nah, ini ada dua uh, KD yang akan dipelajari selama BS. Uh, jadi, anak-anak akan uh, menjelaskan di sini, ya menjelaskan bahwa keberdosaan manusia membuat manusia ingin mengatur kehidupan di luar kedaulatan Allah. Sedangkan untuk uh, KI 4 menyajikan contoh sederhana perilaku manusia berdosa yang ingin mengatur kehidupan sendiri di luar kedaulatan Allah. Ya nanti akan dibimbing oleh uh, guru BS-nya. BS ya selanjutnya Miss. Nah ini adalah uh, rubrik ya rubrik BS. Bapak Ibu, jadi nanti uh, bisa dibaca lebih lanjut apa kriterianya apa saja yang akan dinilai dalam pelajaran BS. Semoga uh, untuk mendapatkan nilai maksimal, hal-hal uh, apa saja yang harus anak-anak uh, lakukan agar bisa mendapatkan nilai maksimal yaitu 98. Ya, yeah. next Miss. Nah untuk IT. Di sini KD-nya itu mereka akan belajar uh, mendesain PowerPoint yang menarik dan mudah dipahami menggunakan kombinasi slide design, gambar, dan transition. Nah, ini yang akan mereka pelajari dalam pelajaran IT. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah rubrik penilaian dari designing slide. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada kriterianya ada jumlah slide jadi kriteria itu apa saja yang akan dinilai ya. Lalu slide desainnya seperti apa, slide transition, lalu picture-nya. Nah ini uh, nilai-nilainya untuk mendapatkan nilai maksimal uh, apa saja yang harus siswa lakukan agar siswa bisa mendapatkan uh, nilai maksimal. Jadi bisa dibaca lebih lanjut. Ya, yeah. silakan Oke. Okay. Thank you, Miss. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk di stand alone, ya. Yang tadi kita masih masuk yang di uh, yang masih bersatu, ya, tugasnya, ya. Nah, ini stand alone subjects. Yang pertama itu ada Math. Nah, nanti untuk Math ini bisa dibaca sendiri, ya, Bu, ya, bisa di-pause, lihat kd-nya. dan nanti uh, di bagian ini, yang pasti, nanti mereka akan belajar untuk pembulatan ataupun pengukuran panjang berat di satuan terdekat gitu. Kalau Bapak Ibu sendiri lihat uh, sekarang anak Bapak Ibu sudah belajar yang numbers up to 100.000 gitu ya. Nah, selanjutnya ada art. Nanti di art akan membuat karya tiga dimensi. Di ini akan menggambar plants or animals gitu ya. Jadi ada juga relatednya tentang topik yang awal sudah dijelaskan oleh Mr. Govind ya. Uh, Bapak Ibu, jadi nanti ini Uh, rubriknya akan juga dibagikan kepada anak-anak dan juga kepada orang tua Teams. Dan selanjutnya ada musik juga di musik ini uh, juga ada nanti memainkan instrumen ritmis atau pemarakas. Nanti ini ada rubriknya yang akan diberikan oleh. Uh, guru-guru musik mereka ya. Nanti dinilainya itu berdasarkan ketepan, ketepatan bermain instrumen ritmis, nilai not, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada PI. Di PI ini mereka akan memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan yang sudah mereka lakukan dan akan mereka lakukan dan juga nanti setelah mereka memahami, mereka akan diminta untuk mempraktikkan apa yang mereka pahami. Begitu. Dan mostly mereka akan belajar tentang daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan, gitu ya. Ini untuk rubriknya, rubriknya ini akan dilakukan di sekolah. Nanti mereka akan jogging dan sebagainya. Nanti di, di, diteruskan kepada anak-anak juga untuk rubriknya. Baik. Uh, Bapak Ibu, untuk sekarang ya kita akan bahas tentang Mandarin. Nanti di Mandarin ini mereka akan belajar vocabulary related to clothes. Jadi mereka akan ada multiple choices. Dan juga tentang uh, menulis Chinese character and beginning of quotes vocabulary. Jadi mereka akan ada belajar menulis juga tentang quotes. Uh, jadi mereka akan memperkaya vocab mereka. Vocabulary tentang clothes gitu. Oke. Okay. Jadi sekian ya Bapak Ibu ya, sudah sampai di akhir ya ini ya. Uh, dari kami dari Homeroom Grade 4 ada saya Miss Agnes, ada Mr Govin, ada Miss Eka dan juga ada Miss Cynthia. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai closing ini ya. Semoga Tuhan memberkati dan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang ataupun pagi ataupun malam ketika Bapak Ibu membuka video ini. Terima kasih, God bless you. God bless you. Bless you.